Takut nak tegur. Takut apa? Tegur lah. Kalau takut nak tegur, jangan jadi pemimpin. Tak payah pegang, pangkat besar-besar. Kan? Letak jawatan. Pergi. Musuh pertama negara. Kalau kita tak betulkan, hancur negara kita. Kenapa tuan-tuan? Itulah sebab-sebabnya tuan-tuan. Amanah yang diberi dikhianati oleh kita. Kita diberi amanah, tak kiralah di mana posisi kita. Sama ada kita ni IDP ke, dalam konteks polis lah, DIG ke, pengarah-pengarah ke, ketua-ketua polis negara, ketua polis negeri ataupun daerah, di peringkat lain-lain agensi kerajaan, KSU ke, KSN ke apa ke tuan-tuan. Diberi amanah, daripada besar hingga kecil, tukang sapu pun ada amanah juga, kan? Kita tak boleh kata kita pangkat tinggi ni ada amanah. Yang bawah tak ada, tak ada. Semua ada amanah. Amanah yang dibagi pada kita tu dikhianati. Maruah kita dipijak. Mana ada kita nak cakap pasal maruah tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa malu. Bukan kadang-kadang, sentiasa kita rasa malu. Khususnya yang kita lah, saya bukan cakap dalam konteks Islam, bukan Islam pun sama. Tapi orang Islam lagilah lebih tuan-tuan. Tengok negara-negara yang kita bukan Islam, tak payah tengok jauh. Tengok di selatan kita, Singapura, negara yang ditadbir oleh orang bukan Islam, tapi ranking dalam CPI, Corruption Perception Index tuan, ke atas. Denmark sebenarnya ke atas. Kita yang, kita ni yang kita mengaku Islam ni, kita duduk tercorot tuan. So di mana maruah kita? Kalau kita ada maruah lagi lah, tak tahulah kan. Mungkin setengah orang kata apa cakap pasal maruah, kan? Maruah tak ada. Nilai integriti terhakis. Sekarang ni dah jadi macam budaya. Boleh cakap macam integriti, kita bercakap, bubuh mulut pun tuan-tuan. Awak Dato' Ayub ni jadi malaikat ke? Ada juga orang tanya saya. Kan? Bila saya cakap dalam konteks rasuah ni, menangani isu rasuah tak keluar, ada orang juga pangkat besar jugalah. Dululah kan. Tu Dato' ingat Dato' ni malaikat kan tu? Kalau itulah sikap yang ada kepada pangkat-pangkat besar ni tuan-tuan, hancurlah kita. Sekarang ni orang makan rasuah dia anggap okey, tak ada apa. Orang yang melawan rasuah pula yang dilihat sebagai musuh tuan-tuan. Pelik budak ni, orang ni. Baru ni ada senior reporter, senior betul-betul senior reporter lah. Bukan baru ni, semalam hantar teks kat saya. Dia banyak bercampur dengan orang businessman lah, kan. So businessman ni tanya dekat dia, betul ke Dato' Ayub minta ambil rasuah? Dato' Ayub ni mesti ada nilai dia ni, kan? Mungkin bagi 1 juta dah tak ambil kot. Bagi 500 juta, bagi 1 bilion mungkin dah ambil kan? Mungkin tak duit, mungkin benda lain kan? Betul ke Dato' Ayub ni? Saya kata itu dia punya hal lah. Dia nak tanya, dia percaya tak percaya, dia punya. Tapi tengok, lihat apa yang saya buat. Ya? Dia boleh tanya, tuan-tuan. Betul ke ni? Dia kata kepada Dato' Ayub ni susah ni, tak boleh tolak ansur langsung, kan? Saya ada bisnes construction, apa ni, takut ni Dato' Ayub ni buat operasi besar tangkap habis kerja-kerja kontrak dia, kan? Yang tak ada dokumen lah. Saya kata tanya tengok dia, adakah waktu saya kat Johor saya buat benda-benda yang macam tu? Kita pun ada pertimbangan banyak. Tapi kalau rasuah melibatkan jawatan, minta maaf lah. Tiada maaf bagimu lah, kan? Yang terlibat dalam sindiket, tiada maaf bagimu. Ada orang tanya soalan macam tu tuan-tuan. Betul pada Dato' Ayub ni. Bagi saya, saya tak ambil pusing. Saya tak ambil pusing apa orang cakap. Kamu nak kata betul ke tak betul ke, cakap lah. Kan? Tapi kalau melintasi garisan saya, saya ada bukti, saya akan tangkap. Tiada tolak ansur. Kan? Pimpinan diberi kepada pengkhianat. Ini yang pangkat besar ni, ambil cakna. Kan? Jangan lantik orang berdasarkan pandai bodek. Ada Atom main golf, layan bini kita, kan, beli beg apa aku tak tahu lah, beg Hermes ke apa, Hermes ke, perempuan ni pandai lah, kan, main mahal ni kan. Nak pergi overseas, orang tunggu dekat airport, duit berkepui-kepui, orang Kedah panggil lah, kan, itu yang naik pangkat. Inilah sebab dia. Dia nak memastikan circle tuan-tuan, kalau dia bersara pun nanti, dia punya orang ni akan meneruskan sumbangan, kan. Ya, lantiklah orang yang tidak beramanah, kan? Sebagai pemimpin memastikan kesinambungan
rasuah tu, circle rasuah tu tak putus tuan-tuan. So yang memimpin dengar elok kan. Kita akan pergi, kita bukan kekal tak kekal kan. Rasuah dianggap sedekah, budaya normal. Macam saya kata tadilah. Orang yang melawan rasuah dianggap pelik pula. Betul tak betul budak ni kan? Yang makan rasuah okey, normal tuan-tuan. Kan? Sedekah ada orang takrifkan, dia keluar fatwa baru pula. Dia kata rasuah sedekah boleh ambil dia kan. Kehakisan keimanan, iman kita tak terhakis tuan-tuan. Kita semayang, kita pergi haji, kita pergi umrah, bayar zakat, dundang-dundang kan. Pergi haji, tiap-tiap tahun pergi haji. Umrah, tiap-tiap bulan pergi umrah. Balik makan rasuah. Kan? So, kita tak takut lagi. Eh? Lagi parah kan kita membenarkan hukum Allah. Itu yang saya katakan tadi tu. Tak apa tu, pergi ambil tu. Lepas ni, tahun depan kita pergi haji, kita minta ampun. Kan? Taubat untuk kita mempersendakan hukum Allah. Itu yang ada. Taubat itu dah jadi budaya. Kan? Ini tuan-tuan, amanah ni adalah tiang. Tiang seri pada kita ni. Tak kiralah siapa orang Islam ke orang bukan Islam. Kalau pemimpin tak ada amanah, jangan memimpin. Bagi dekat orang lain untuk memimpin. Kan? Kalau kita tengok dalam cerita lah. Ya. Bila Allah nak bagi amanah, tak ada pun satu makhluk ataupun benda-benda dalam dunia ni yang sanggup. Manusia ni lah yang bodoh sanggup menerima amanah. Sebab amanah ni berat. Tanggungjawab dia. Kan? Kita sanggup terima. Langit dan bumi menolak. Ya? Sebab tu wajib tunai amanah. Ya? Haram mengkhianati amanah. Ya? Tanggungjawab maruah. Ya? Dan tengok sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya tu al-manah, amanah tuan-tuan. Kepercayaan menyerah sebaik-baiknya, siap tanggungjawab. Sifat amanah. Sifat amanah adalah kekuatan kepada pemimpin, ya, untuk memastikan dia layak tak layak untuk memimpin. Ada juga orang menukarkan kekuatan tu, bukan amanah dia kata. Kekuatan kita adalah sama ada kita ada duit atau tak ada duit. Kita ada duit kita kuatlah. Bukan sikap amanah tu. Ada juga orang menukar, twist. Dia bagi dia coinkan term yang baru tuan-tuan. Untuk kekuatan. Bagi dia kekuatan tu bukan amanah. Kalau kita nak kuat, kena ada duit banyak. Baru kita kuat. Itu tuan-tuan, itu yang ada sekarang. Kan? Syarat untuk utama untuk memimpin. Berilmu, berketerampilan, berbiwawa, berakhlak, mulia, berkamiran. Tuan-tuan jangan anggap saya cakap saya pemimpin tu menunjuk pada orang atas. Tak ada macam saya kata tadi kan. Tak ada. Amanah setiap orang pada kita ada amanah. Sebagai isteri, sebagai suami, sebagai anak yang dah matang kan, semua ada peranan masing-masing, ya? Pegang, lihat sendiri nilainya kita bercakap macam mana. Ini yang saya katakan tadi, ya? Surah Al-Ahzab, ya? Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, gunung, ganang, maka semua enggan untuk mengikul. Mereka khawatir akan mengkhianati, dan pikulah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia ini amat zalim dan bodoh. Itu berat, tak berat amanah tuan-tuan. Di hadis riwayat Al-Hakim, sesiapa yang mengangkat seorang untuk satu jawatan yang berkaitan dengan urusan masyarakat, sedangkan dia mengetahui ada lebih baik, ada yang lebih baik, maka sungguh dia telah mengkhianati Allah, Rasul dan kaum muslimin. Yang mana duduk ke atas lah, bos-bos ni nak lantik orang, nak bagi pangkat, dengar elok tu. Tu bukan Datuk Ayub cakap, tu hadis. Dan lantiklah orang yang ada amanah. Jangan nanti orang yang pandai bodek kita, kan? Hari-hari main golf. Kan? Itu yang nak bengkak ini. Main golf hari Sabtu, hari Ahad, tak apalah. Hari kerja pun main golf juga, atau main golf. Betting lah tu duit terbaik macam tu. Ni orang beritahu saya. Dahsyat lah, pegawai tu. Betting ni, duit terbaik ni. Main golf. Dapat dekat saya, tuan-tuan, aku runyai kan dia. Ni sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menglanat pemberi rasuah dan penerima rasuah, mereka yang menjadi orang tengah. Ada juga baru ni adalah 2-3 ceramah saya bagi, ada orang cakap, "Datuk, apa Datuk cakap? Datuk hanya tangkap orang yang ambil rasuah, orang yang pemberi rasuah Datuk tangkap." Dan ada banyak pemberi rasuah, minta maaf lah, banyak pemberi rasuah ni mungkin orang yang bukan Islam.
So dia orang nak jadikan isu ni isu perkauman. Tok tangkap lah sama tu orang yang beriasa. Kalau kita orang Islam kuat, iman kita kuat, kita takkan terima rasuah. Kita akan laporkan pada SPRM. Ni SPRM ada ni. Pengerah SPRM negeri pun ada tadi. Saya pun takut nak salam mana, takut dia tangkap tadi. Kan? Lapor kat pengarah SPRM negeri. Bukan kamu ambil rasuah. Ini kamu nak salahkan juga orang yang bagi rasuah kamu. Kamu yang nak ambil rasuah. Lapor kat SPRM. Kan? Tu dia nak salahkan orang, bukan Islam yang banyak bagi rasuah lah. Kan? Saya yakin SPRM kau cukup berhenti, dua-dua dia akan tangkap dengan tuduh. Kan? Tu jangan menyalahkan orang lain. Kita salahkan diri kita. Kan? Kita tak kuat. Kan? Kuasa campur pangkat campur rasuah. Ha. Dia Allah nak uji. Kita ni nak diuji tuan-tuan bila kita ada pangkat besar baru orang uji kita. Baru kita boleh lihat kan? Lagi besar pangkat lagi besar ujiannya. Sejauh mana? Kan? Kita kuat tak kuat? Mungkin kita contoh dalam polis lah kot. Kan? Dalam polis. Saya bagi contoh dalam polis senang je lah. Mungkin kita pegawai penyiasat. Pangkat inspektor. Dia punya imbuhan tu mungkin kurang rasuah lah kan. Tapi dah naik je SIO. Kan? Lepas tu jadi CCI ke, OCPD ke, KP ke, pengarah ke, DIG ke, IGB. Lagi besar. Bila besar lagi banyaklah hujannya. Dia nak tengok sejauh mana kita bertahan. Kalau bertahan, alhamdulillah. Tak bertahan, dia gerincir lah kita. Sama-sama kita doakan, kita tak gerincir kan. Pengujung-pengujung ni takut juga saya. Saya pun bukan lama lagi. Ada kira bulan sekarang. Kan? Mungkin dalam tak sampai 20 bulan, dia pencin lah. Takut di penghujung ni, saya tergelincir kan. Kan? Kita doakan banyak-banyak. Tak tergelincir insyaAllah. Kan? Pemimpin Islam yang tak amanah, mencemarkan Islam. Macam saya katakan tadi lah. Cakap derai-derai tu kan. Kedumbang, 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 dah ambil rasuah. Lepas tu kita nak salahkan orang Islam. Kan? Islam sokong pemimpin tegas, berani tegur. Dan bongkar penyelewengan unsur rasuah. Jangan takut. Kebanyakan pemimpin orang atas ni tertakut nak tegur. Kan? Ketua jabatan ke, ketua belum pengarah ke apa semua kan. Pengarah ke, IDIG ke, IG ke. Kan? Takut nak tegur. Takut apa? Tegur lah. Dia pun takut jadi tak popular. Ataupun nanti pencin, takut penuh-penuh orang tak panggil dia orang. Kan? Takut nak tegur. Kan? Takut apa? Tegur lah. Kalau takut nak tegur, jangan jadi pemimpin. Tak payah pegang pangkat besar-besar. Kan? Letak jawatan. Pergi. Jadi pengikut. Ni orang bagi tanggungjawab, kena beranilah. Tak berani. Nak tegur pun takut. Bukan kita nak ambil tindakan. Nak tegur pun takut. Tu macam mana jadi pemimpin? Ini Islam dah cakap. Ha? Pemimpin mesti berani dengan. Jangan takut. Takut jangan memimpin. Jadi pengikut. Dibagi tanggungjawab, laksanakan tanggungjawab kita. Ini dalam Quran, dia tak sebut rasuah dalam Quran ni, dalam bahasa Arab dengan fasad ni. Ini pun saya dapat daripada bacaan saya daripada surah khabar pun. Saya confirmkan dengan ustaz-ustaz kita. Ini fasad. Fasad maksudnya perkataan yang bermaksud kerosakan dan kemusnahan yang berlaku akibat penyimpangan daripada kebenaran dan peraturan yang ditetapkan. Ada dua kategori fasad. Manusia lah yang buat ni. Satu, dia merosakkan satu yang baik dan menakwa diri yang melakukan kebaikan. Ini yang paling jahat ni, iblis nombor satu. Kan? Dia buat benda yang merosakkan benda yang baik dan kita dia buat benda yang baik. Ini iblis nombor satu, kelas satu lah. Kan? Yang nombor dua ni, individu yang dia buat benda ni, dia merosakkan satu dan baik dan dia sedar. Dia buat ni merosakkan benda yang baik. Dia sedar, itu okey lah. Boleh bertaubat. Tapi yang kategori pertama tu, iblis kelas satu. Kan? Dia buat benda yang tak baik, dia kata dia buat benda yang baik. Dia rosakkan benda yang baik. Kan? Tu ada beberapa kali disebut dalam Quran. Fasad ni, 50 kali. Kan? Zakat hanya 32 kali. Solat telah tentulah, 99 kali disebut dalam Quran. Tu fasad benda penting tuan. Maksudnya selepas solat tu tuan-tuan, isu rasuah yang ditekan oleh dalam Quran tuan-tuan. Kan? Tu pegang, dengar elok-elok tuan-tuan. Kan? Khususnya orang Islam lah. Saya kadang-kadang perkataan saya guna tu agak keras tuan-tuan. Ya? Banyak
statement-statement yang saya keluar tu saja di KP Johor apa semua tu dipetik kembalilah, bukan saya yang petik, SPRM yang petik, dia buat banner tu. Salahkan SPRM tu, bukan salahkan saya. Ada pun akhbar-akhbar yang banyak. Ini tuan-tuan, ini pun dari pembacaan saya juga. Saya bila saya membaca dalam surat khabar ke apa, tapi saya akan sahkan balik dengan ustaz-ustaz ataupun ustaz-ustaz ulama-ulama lah. Takut kadang-kadang yang ditulislah khabar pun kadang-kadang ada tersilap juga kan. Jadi saya rujuk betul-betul, betulkah statement ni? Yang dikatakan Kinzi ni, minta maaf kan, bukan Islam, saya bukan nak merendahkan Kinzi tak. Ini dalam konteks orang Islam lah. Kinzi ni tuan-tuan memang kita tak boleh makan lah kan. Haram. Tapi dalam keadaan darurat, kalau ikut Islam kita boleh makan kinzir ni. Tapi rasuah ni dalam apa keadaan sekalipun haram. Darurat ke tak darurat ke? Itu dengar masuk sampai ke hati tuan. Bagi orang Islam lah kan. Kita sahkan dengan ustaz, dia kata betul Datuk. Statement tu memang betul yang Datuk baca tu. Tapi dia ada tapi dia tuan. Katakan dalam darurat pun kita boleh makin ni. Waktu kita nak makan kita tak boleh tambah perencah kata. Jangan tambah haji mutu bagi sedap kata. Tambah kari kan ada. Itu ustaz. Ini ustaz bagi tahu dia. Right? So jadi dengarlah elok tuan-tuan. Ini bukan Datuk Ayub cakap. Ini memang fakta yang betul. Bagi yang makan suka makan rasuah ni lah. Itu dia perbandingan dia. Antara kinzi yang kita diharamkan dengan rasuah tuan-tuan. Dengar hadam betul-betul tuan. Yang mana kaki perasuah lah.